Drian siapa? Maksudnya fix Drian? Maksudnya Drian, maksudnya kalian kira aku mantan Drian? Apa sih guys, aku ngerti deh. Ganteng kok, bisa ganteng, coba bilang dia jelek. Kadang tuh ada orang yang kayak di kamera tuh biasa aja, terus aslinya ya lumayan. Ganteng kan, aku tuh cuman menjelaskan kayak ada orang, aku kan gak nyebutin nama dia. Gimana sih kalian? Capek deh. Kalian suka provok. Kau tahu Joseph kan? Gak tahu. Wangi guys, Isan busuk. Dia kemarin ngatain aku busuk, sekarang aku katain dia busuk. Udah dong, orang dia udah ke Jambi, masa kalian kan ya. Oh iya, kan gak ada buat story ya. Apalagi yang ente guys, nggak ada ente-entean. Ntar aku membaca effort yang Kak Selin ingat dari sana apa? Ah males ah, ntar aku dikutip. Aku nggak cindo. Aku bukan cindo, aku pribumi asli. Apa sih guys, vece. Yang bikin aku suka, ya dia, walaupun dia bocil, tapi dia dewasa, ngerti gak? Pemikirannya dewasa gitu guys. Terus dia tuh kayak, dia tuh sebenarnya bucin, terus tapi kalau misalnya di depan orang, di depan netizen, di depan viewersnya, dia suka kayak cuek gitu guys, sian. Kayaknya dia tuh jarang respon gitu kalau misalkan kalian ngomong-ngomongin aku. Dia bucin banget soalnya dia suka. Padahal misalnya kemarin udah ketemu, terus hari ini bilangnya kangen ketemu. Tapi kalian diem-diem aja ya, jangan bilang. Jangan di klip-klip. Jangan di klip-klip lah. Ah, males banget. Ntar aku gak mau live lagi.
Beda 1 tahun. Jarang kita chatannya, jarang. Seringnya teleponan. Dia tuh gak genit, dia cuman kayak pura-pura genit. Dia gak genit. Jadi aku, makanya aku jarang cemburu kalau misalkan dia nge-reaction cewek. Sebenarnya itu tuh kayak demi kalian aja, demi kalian terhibur, tapi sebenarnya dia gak genit. Serius, aku serius. Apaan gempa? Ya udahlah ya guys ya, namanya juga cowok. Ya, dia suka ngelawak. Eh, sorry. Enggak, dia enggak cemburuan. Yang deketin duluan ya Isa lah, ngapain aku? Aku mana pernah deketin cowok duluan. Iya, jerawatnya udah mengecil. Pertamanya apa ya? Aku lupa lagi. Apa ya?